Ah iya, neng ada. Iya? Jadi ya? SMP bongkar ya, SMP bongkar. Katanya SMA? SMP, di SMA. Nah, di depan nanti kita akan nyebrang ya, sobat itu, masuk jalan raya. Yang berada nama jalan apa? Kembali mana di Cibore nama jadi aspal? Macam gila-gila, oke itu. Cara itu di tanggulan ini. Oke, di depan kita akan nyebrang ya, seperti itu. Turn off. Mobil mana? Tapi kita sekolah bumi kan, ah? Ketemu di Bogor. Oh, yang air penumpang, itu. Air penumpang kemudian turun di dinya, di Dahu. Oke, sobat itu, dan sekarang kita merayap di jalan raya. Biasanya jalan raya Cicurug ini terkenal dengan kepadatan kendaraannya ataupun macet di pasar Cicurugnya. Apakah hari ini macet? Kita saksikan bersama-sama. Pi miring enggak? Apa itu erek mebol iya ayah bos?
Aku nggak apa-apa, nggak apa-apa, bahaya tahu. Apa itu skido? Apa sekolah? Iya. Ya, baunya kayak gitu. Oke, sobat YouTube, sekarang kita akan merayap kondisi di jalan raya Cijurung macet ya. Ini dari gigi 3 rem turun di gigi 2 setengah kopling masih jalan raya masuk gigi 1 kita masih setengah kopling tanpa injak gas. Jadi seperti ini merayap di kondisi jalan raya macet dengan menggunakan setengah kopling tanpa injak gas ya. Ini kaki saya standby di rem bukan di gas. Penumpang 2 dewasa dan 2 anak. Saya tambah gas. Rem baru kopling ya. Dan setengah dia mendorong. Di kawasan Pasar Cicurug ini rawan macet karena memang keluar masuk kendaraan di sekitar pasar. Jadi kita masih menggunakan setengah kopling tanpa injak gas. Kita tambah gas tipis, rem, kopling. Gas lagi. Dan kita bisa masuk gigi 2. Rem lagi. Tambah gas. Seperti ini sobat YouTube. Merayap di kondisi jalanan yang padat. Masuk gigi 1. Angkat setengah dan pandangan fokus ke depan kita, depan maksudnya. Untuk mematok jarak dengan kendaraan yang di depan kita, itu patokannya lihat roda belakang mobil di depan kita ya. Jika masih terlihat itu masih aman. Masih di gigi 1. Rem, kopling, angkat setengah, dan ini posisinya sedikit nanjak. Ini habis sama angkot ya jalanannya. Oke, okay, kita gunakan lagi setengah kopling. Seperti itu ya sobat YouTube. Sensasi mengemudikan mobil di jalan raya. Masih di gigi 2 seperti itu karena kita merayap.
Oke, sekarang kita akan masuk ke tempat wisata Cimalati, Sukabumi, Jawa Barat. Anak-anak pengen berenang, sama bapaknya juga pengen berenang. Yang paling pengen berenang itu mamahnya ya.